Dan bila aku berdiri tegar sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena cinta. Semua karena cinta tak mampu, diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih, cinta. Cinta satu kata dengan berjuta makna. Ada yang mengatakan bahwa cinta itu buta. Bahkan rela mendaki gunung yang tinggi, menyelami samudra yang paling dalam demi apa, demi mengungkapkan sebuah kata cinta. Setiap orang pasti pernah merasakan dan mengalami apa itu cinta, namun kita harus sadar sebesar-besarnya manusia mencintai itu. Ada cinta yang lebih besar, yaitu cinta dari Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Cintanya yang begitu besar sehingga Yesus rela sengsara dan wafat demi kita. Dampaknya apa? Kita yang saat ini lahir hidup di masa 2000 tahun kemudian kita diselamatkan karena pengorbanan cinta dari Kristus itu sendiri. Dan tentunya cinta dari Kristus tidak mengharapkan imbalan apapun. Hanya satu permintaan Yesus supaya kita juga menyebarkan ajaran kasih supaya kita juga mencintai sesama dengan tulus hati. Cinta Tuhan menyelamatkan kita. Kita dapat berdiri tegak sampai hari ini di tengah wabah Covid-19 ini karena cinta Tuhan yang menguatkan dan menyelamatkan kita. Cinta Apakah kita dapat membaginya, atau hanya kita simpan untuk diri kita sendiri saja? Kita lihat para perawat, petugas medis, sebagai orang yang berhadapan langsung dengan wabah atau virus corona ini. Tentu saja, mereka dengan penuh kasih mengobati. Para pasiennya, tujuannya apa? Setelah pasien-pasien itu sembuh, mereka dapat melanjutkan misi mereka untuk berbagi cinta, berbagi kasih kepada sesamanya. Maka dari itu, sekarang apakah teman-teman pemirsa kita semua rela dan mau? Untuk berbagi cinta yang telah kita terima secara bebas, secara cuma-cuma dari Tuhan kepada sesama, biarlah lingkaran cinta dari Tuhan itu tetap ada, lestari, dan berkembang, sehingga tercapailah satu kata: damai. Marilah kita berdiri tegak bersama-sama dengan dasar cinta Marilah Setidaknya kita tidak bisa membalas Apa yang telah Tuhan berikan kepada kita Namun marilah kita berusaha dengan sungguh-sungguh Melaksanakan ajaran cinta kasih tersebut Seperti Kristus dalam Injil hari ini bersabda Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku dan barang siapa mengasihi aku ia akan dikasihi oleh bapakku dan aku pun akan mengasihi dia mari kita melakukan segala hal segala karya dengan dasar satu cinta dari Tuhan terima kasih berkah dalam salam sehat tetap semangat